Om Swastiastu. Semangat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Niputu Raningsih, bisa dipanggil Bu Rani. Nah, di SMK PGRI 2 Gianyar ini, Ibu mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, khususnya di kelas 12. Adapun buku yang Ibu gunakan dalam materi ini ada buku produk kreatif kewirausahaan dari Yudhistira. Nah, buku ini bisa kalian dapatkan di perpustakaan SMK PGRI 2 Gianyar yang bisa kalian ambil secara bertahap di sekolah. Nah, adapun materi untuk kelas 12 itu terdiri dari 7 bab, yang mana untuk bab semester 1 ini ada yang pertama itu produksi massal, lalu ada perakitan produk, yang ketiga ada pengujian dan evaluasi produk, yang keempat ada produk dan jasa. Dan untuk semester 2 ada materi media promosi dan strategi pemasaran, yang kedua ada menilai perkembangan usaha, dan yang ketiga ada menyusun laporan keuangan. Nah, untuk metode pembelajaran secara daring ini, pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan itu akan menggunakan media seperti ada Classroom, lalu ada juga Google Form. Nah, materi yang Ibu sampaikan nanti dapat berupa video, diskusi di grup Classroom, ada juga menggunakan PowerPoint, ada juga menggunakan aplikasi Word maupun PDF. Baik, dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini, selain kalian akan mendapatkan teori-teori mengenai produk kreatif dan kewirausahaan, kalian juga akan mendapatkan prakteknya. Ini salah satu contoh praktek kegiatan produk kreatif dan kewirausahaan dari kakak kelas kalian. Ini hanya beberapa contoh dari produk sederhana yang dibuat, di mana produk barang bekas bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berharga jika diciptakan dengan suatu kreativitas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, nanti kalian untuk prakteknya bisa secara bertahap datang ke sekolah, nanti akan Ibu berikan informasi untuk lebih jelasnya. Demikian informasi yang Ibu sampaikan mengenai pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ibu tutup dengan para masyarakat. Om Sampai Baskara Jaya.